Semua bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Isteri yang kini masuki episod ke-36. So tanpa membuang masa lagi, kita tonton episod terbaru ini. Itu dia. Makin power si apa, Nelisa atau Amira. Lepas dia mendapat apa, kekuatan, dia semakin yakinlah nak berhadapan dengan Kirana yang pernah memusnahkan hidupnya sebelum ni. So setakat tanpa menampar tu, dia dah lali dah. So dia boleh reply balik, dia boleh balas balik tamparan Kirana tu. So macam tak ada apa-apa lah. Okay. Eh, bagus lah. Risa ajar sikit si Kirana tu. Kalau boleh tambah sedas lagi, biar berdarah. Apa, biar tak boleh bercakap si Kirana tu. So dalam episod ni memang para penonton kata go Lisa, go Lisa. Tentu okay, memang ini antara episod-episod yang kita tunggulah lepas kita berkongsi rasa duka, rasa sakit bila kita apa, rumah tangga kita, apa, segala kehidupan kita dihancurkan oleh orang luar yang entah datang dari mana. Tu bukan itu saja, dia rampas suami dia, apa, dengan rumah dia semua, apa benda tu lah. Dia rampas kehidupan, macam kita terpaksa jadi orang lain. Macam Kirana, apa, apa, macam Amira terpaksa jadi buat watak baru Nalisa. Tapi dia ada sebab lah dia buat macam tu. Jadi itulah, dalam episod kali ini kita dah nampak perubahan watak Amira kepada Nelisa. So bukan lagi watak yang lemah, aku insan yang lemah lagi pada Amira. So kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.